Jangan lupa subscribe, like, komen, share, cong. Alright. Oke, Mang. Jadi lo semprot atau semeran warga Roblox semuanya di mangkamar dan semua lancar terus. Nah, jadi di video kali ini kita akan gacha terakhir kita di CDID 1.8. Ya, walaupun selama gacha ini kita masih belum mendapatkan sebuah legendaris ya. Yang pertama kita coba gacha di awal CDD 1.8, alhasil masih zonk ya kan. Dan yang kedua kita coba gacha mini game ya, kita cuma dapat satu legendaris aja. Dan yang ketiga kemarin kita coba gacha all in 6 miliar. Itu kita hampir 2 minggu guys tuh gacha ya, demi gacha coy. Alhasil masih belum beruntung juga. Nah, di episode sekarang ini apakah kita bisa membawa pulang legendaris? Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan Camry Tuned ya guys ya. Jadi ini adalah gacha terakhir kita, tapi tenang aja buat kalian suka gacha, kita akan gacha lagi nanti di CDD 1.9. Jadi kalau misalkan CDD 1.9 daily box-nya ada yang baru, kita gacha lagi. Tapi kalau masih sama, lumayanlah, masih ada kesempatan Camry Tuned guys. Gitu ya kan. Siapa tahu kita hoki di 1.9 gitu kan. Kita enggak ada yang tahu ya kan. Makanya langsung aja kita akan mencoba pakai teori-teori kalian nih terakhir gacha. Ini kita akan coba teori dari IMMS gitu kan. Coba gacha sambil job truck tapi dapat tujuannya Semarang. Nah, masalahnya ini tujuan Semarang langka banget ya. Ini kita dapat rutenya yang lumayan nih, jauh-jauh nih. Dari tadi ya belum dapat yang arah Semarang, tapi enggak apa-apalah. Jadi ini kita udah bolak-balik pakai truk. Jadi langsung aja kita reset aja teori job truck gitu kan. Ini kita sudah berjalan hampir berapa menit ya? Hampir 40 menit belum dapat ke arah Semarang, coy. Ya udahlah, kita coba nih. Job truck. Apakah bisa membawa hoki? Let's go. Di map Jawa Tengah gitu kan. Yang bisa membawa hoki yaitu kita di map Jawa Tengah. Kita langsung aja. Oke, awal-awal masih belum beruntung tapi enggak apa-apa. Langsung aja yang jeng-jeng-jeng lupa ding-ding jos. Ayo legendaris, keluarkanlah gitu kan. Masih belum terjadi apa-apa ya guys ya. Dan seperti yang kalian lihat di sini kita lagi grinding-grinding mini games ya, karena buat gacha nanti di CDD 1.9 untuk gacha mini gamesnya guys. Oke, jadi yang terakhir job truck apakah kenyataan atau tidak? Let's go. Oh, masih belum beruntung. Tapi nggak apa-apa guys, nice try. Luar biasa. Mungkin nanti kita akan coba kalau misalkan dapat ke arah Semarangnya. Ini kan ke arah Palimanan ya. Oke, gak apa-apa, nice try guys. Gila, ini server sepi banget ya. Udah kayak per server, cowok. Oke, dari Fikri nih. Oke, yang pertama, spam di Jateng. Dua, gak pakai teori apapun. Tiga, bahasanya dapat bahasa normal. Empat, jangan mengharapkan legend, nanti gak dapat. Lima, jangan lupa pakai Dao Zabra. Oke, kita yang pertama. Oke, Dao Zabra. Nah, teori Dao Zabra. Teori gak berharap apapun. Teori pakai bahasa normal aja, bahasa Indonesia. Kita akan coba, let's go. Apakah istri atau tidak? Ini kita sudah berada di map Jawa Tengahnya. Let's go. Oke, gasken lagi, Pir. Hajar maning, Pir. Let's go. Oke, masih belum ya, guys, ya. Tapi nggak apa-apa. Masih belum tinggi ya, guys, ya. Wah, lumayan tuh dapat game pass tuh. Lumayan tuh dapat game pass. Coba sekali lagi deh. Teori dia ya. Coba teori dia. Apakah masih bisa di sini? Ya, cipik lagi, bosen gue dapetnya cipik mulu ya. Gak ngefek mah. Gak ngefek. Gak apa-apa guys, ya kan seru-seruan aja kita mah ya. Oke, kita coba dari Zikri nih. Bang, coba ketik shot ganteng atau hoki gacha, coba deh. Shot ganteng ya. Oke nih, shot ganteng. Apakah kita bisa membawa hoki? Langsung aja all in 4 biji ya. Let's go, all in 4 biji coy. Apakah bisa membawa hoki? Let's go. Masih belum rezeki ya guys ya. Masih dapat yang biasa aja gitu kan. Langsung aja kita all in aja. Empat-empatnya teori siat ganteng. Apakah bisa membawa hoki atau tidak di map Jawa Tengah coy. Oke, masih belum dapat apa-apa. Apakah kedua yang kelagi? Dua lagi, satu lagi. Legendaris kayaknya ini legendaris kagak keluar-keluar ya tuh. Ben nih. Servernya sepi ya. Mungkin server sepi coy. Servernya sepi coy, jadi kagak dapet legendarisnya, malu-malu keluar gitu kalau di perserpi ya. Ya ente lah, ente lah. Nah, cok. Wah, ente cok.
masih belum dapat rezeki ya, soalnya servernya lagi sepi, jadi legendarisnya masih dipendem aja tuh, nggak keluar-keluar gitu kan. Oke, jadi kalau bisa part itu aja di map Jawa Tengah, nanti kita akan coba gacha di map Jakarta lagi. Oke, let's go. Dan buat kalian yang nanya, bang, kok lu gacha bisa sampai 10 kali? Ya, karena kita gachanya 2 hari setelahnya ya, kan jadi bisa sampai 10 kali. Jadi pas di konten kita 10 kali gitu. Jadi makanya sini kita nunggu claim dulu 24 jam, nanti di 24 jam berikutnya baru kita gacha gitu coy. Oke mang, sekarang kita sudah berada di hari kedua gacha kita kali ini. Kayaknya gue di Jakarta suka spawnnya malam mulu, bosen gue cok. Malam mulu ya? Gak ada gitu siang gitu, siang hari kagak ada gitu. Oke, kita lihat dulu. Udah ini belum sih gacha gue. Oh udah cok. Gila ini server sepi amat dah. Wah ramai ketang. Ramai cok. Oke, kita coba pakai core-core kalian nih. Bang, coba teori pakai bahasa Rusia. Oke, bahasa Rusia ya. Boleh. Kita coba nih, bahasa Rusia. Mana bahasa Rusia? Nah, Russian. Oke lah, kita coba all in 20 biji ya. 20 biji lagi. Kita all in coba ini deh. All in aja lah bang lah. Teori ganti bahasa Rusia. Let's go. Namanya juga mesti ganti bahasa Rusia kali ya? Oke, naik mobil nih. Teori naik mobil, let's go. Nih kita coba nih, set. Pakai kok, ciluk, mbak. Oas. Alright. Lah ini mobil gua kenapa kocak nih? Kagak mau jalan. Oke, masih teori bahasa Rusia. All in 5 biji aja gitu kan. Jangan dipendem-pendem gitu kan. Anjir. Siapa tuh yang ngomeng? Ini sungguh. Sungguh apa? Ah, elah. Gak apa-apa, guys. Sabar. Ulang lagi, bang. Masih teori bahasa Rusia. Ayolah, bahasa Rusia nih. Ura. Wah, dikit lagi, cok. Ada legendaris, tapi cuma lewat doang, gitu kan. Oke, masih raja all in terus, bos. Sampai mampus, gitu kan. Oke, okay, nice try bahasa Rusia, good game well played. Oke, kita coba pakai teori lain ya. Kita coba dari komentar lain ya. Mang coba gacha kalau dapat legendaris enggak main CDD sebulan, semoga dibaca. Oke, okay, ini kita dapat tantangan dari viewers gitu kan. Kalau misalkan kita dapat legendaris kita enggak main CDD seminggu, setuju. Oke okay, nih. 5 kali ngalung ya buat Fatir tadi tuh yang ngomen kalau enggak salah. Oke, okay, legendaris. Apakah kita dapat legendaris terus pensi 1 bulan? Kita coba buktikan nih, coy. Pensi kagak nih kita nih. Coba pakai Volvo Brutus dulu sampai 5 kali ya. Pakai Volvo ini lah, Volvo gue, bos. Oke, let's go. Kayaknya enggak dapat legendaris dah ya. Masa iya gitu enggak dapat gitu kan. Bercanda kali. Oh, dapatnya epic semua, coy. Oke, gak apa-apa, tenang, nunggu jalan dulu coy. Dan juga ini mobil gue kenapa gak bisa masuk ya, tolong. Nah, bisa nih, anjir bensin gue habis coy. Oke, langsung aja kita coba ya kan. Masih, wah gobloy. Siapa taruh di situ dah, gak kelihatan gue jalan. Oke, langsung aja kita di sini all in. Kita lihat, dapat le... Itu kenapa bisa jatuh Avanza, buset ya. Avanza itu kenapa ya. Semoga baik-baik aja tuh Avanza tuh. Oke, kayaknya nggak dapat legendaris deh. Nggak dapat legendaris guys tuh. Nggak dapat legendaris kan? Ini no cut no edit ya. Nih kita coba nih sekali lagi nih tuh. Wah anjir tuh lewat cok. Tapi cuma lewat doang legendarisnya ya. Nggak berhenti gitu. Nah kayak gini nggak berhenti gitu ya. Oke, jadi itu dia gacha kita di hari kedua. Masih belum beruntung, masih ente wir ente. Nanti kita coba di hari berikutnya apakah kita bisa mendapatkan legendaris atau tidak. Nanti kita akan ketemu lagi di hari ketiga di map Jawa Barat. Semoga map Jawa Barat bisa membawa kita hoki. Minimal 1 legendaris gak apa-apa lah ya. Mau duit, mau mobil gak masalah lah. Yang penting ada legendaris gitu kan. Oke, dan sampai jumpa di hari berikutnya di map Jawa Barat. Aduh guys, gelo guys, nge-lag banget. Tolong. Oke, jadi ini kita sudah berada di map Jawa Barat ya. Cantik, yeah.
pohonnya guys, maksudnya pohonnya cantik banget guys. Wah, ini pohon apa kira-kira ya? Oke, jadi langsung aja di sini kita akan gacha ya kan. Kita akan coba pakai teori gacha terusin, Bang. Oke, jadi terusin aja kita langsung spin gitu kan. Oke, langsung aja let's go. Apakah bisa? Oh, nggak bisa, Cok. Nggak bisa berulang kali ya. Oke, langsung gacha. No, berhenti klub. Pokoknya langsung aja all in gacha ya. Langsung aja. Aduh, mesin chat oke dulu, kocak. Tapi nggak apa-apa, kita langsung aja di sini langsung all in. We are the champion, my friend. Gila, dapat Mercedes-Benz C63E Performance ya guys ya. Tapi sayangnya ini mobil ada di dealer Mercy ya kan. Jadi ya udahlah, ente lah. Tapi gak apa-apa, seenggaknya kita dapat. Gak apa-apa guys, seenggaknya dapat, cok. Aduh, gua kira Camry tunet. Kalau Camry tunet dapat, gua salto coy. Alas ya boy. Teori langsung spin. Wah, mantap juga nih. Oke, jadi yang last terakhir ya. Wah, itu Camry tunet melewat begitu saja, bos. Oke, jadi masih belum dapat ya, guys ya. Tapi seenggak kita dapat Mercy, guys. Mana Mercy ya? Mercy. Nah, ini dia. Mercy, ya kan? Di sini dia plug-in hybrid ya. Jadi ada pakai motor listrik sama mesin juga nih. Wesh, kenapa ini, Cok? Nah, jadi ini dia kurang lebih seperti ini mengenai dari mobil Mercedes-Benz. C63S AMG. Wow. Gila, ini kalau dijual dapat berapa ya? Kalau dijual dapat 3 miliar lumayan sih. Lumayan, Cok. Tapi ya nantilah kita coba-coba dulu. Dan untuk mengenai mobil ini udah pernah kita review ya di video ini. Nah, jadi itu dia untuk mengenai review mobil ini. Jadi ya udahlah, langsung aja kita akan gacha lagi. Let's go. Lumayan, Cok, 3 miliar, Cok. Buat beli apa kita ya? Buat beli nanti pas JDD update aja ya. Oke, langsung aja kita klaim ya. Seperti biasa, gak usah banyak cincong balade gitu kan. Kalau klaim gini ada pasrah aja lah ya. Oke, jadi langsung aja di sini kita akan coba, Bang, teori diem. Oke, teori diem nih. Kita coba ya teori diem. Kita diem nih. Ya lumayan lah ya, teori diem lumayan coy, dapat 1 miliar. Tapi tumben ini map Jawa Barat gacor, coy. Map Jawa Barat gacor ya. Tapi sayangnya masih belum dapat nih berburu kita, mobil kita. Tapi sayangnya kita masih belum dapat rezeki nih, yaitu mobil Camry tunet masih belum dapat ya. Walaupun dia lewat tapi ya masih belum dapat rezeki untuk dapat kita Camry tunet ya. Tapi gak apa-apa, nanti kita akan coba lagi sekarang di map Jateng. Abis ini kita coba ke map Jateng ya. Let's go, balik lagi ke map Jateng. Oke. Oke, Mang. Jadi ini adalah gacha terakhir kita di map Jakarta. Jadi langsung aja kita akan coba pakai teori kalian. Di sini ada yang nge-share kode nih, gokil. Oke, di sini katanya, Bang, coba pakai serverku map Jakarta hoki, Bang. Saya nggak bohong, kalau nggak percaya coba aja deh, pasti hoki. Oke. Oke, kita coba buktikan nih pakai server dia nih. Nggak apa-apa, nggak dapet juga, guys. Namanya juga kan kita di sini have fun ya. Oke, kita coba map Jakarta. Oh, masih bisa, coy. Masih bisa nih. Kita coba nih. Siapa yang punya server ini, coy? Ini dari si ini ya. Si Syafiq Alvaro nih. Syafiq Alvaro. Coba katanya di server ini hoki pol. Oke. Kita coba nih. Oke. Kita akan coba all in semuanya di server ini. Alright. Oke, kita coba dari teori lagi. Di sini kita coba. Oke, saran nih. Map Jakarta bahasanya Indonesia. Nah, pas lu gacha naik Civic Wonder plus pakai teori siat ganteng. Oke, kita coba nih. Dan sama saran saja, gacha jangan banyak berharap. Oke, aman aja. Lah kok ada orang, anjir? Lah kok ada orang?
Anjir. Wah, Chief Wonder gua enggak punya, Cok. Ya, Chief Wonder gua mesti beli dulu. Jadi enggak usah pakai Chief Wonder lah. Capek pakai Chief ini aja dah. Pakai Chief ini aja ya, yang 1 juta umat nih. Let's go, kita coba pakai teori ini. Lah, ada orang, Cok. Oh, berarti server ini oke juga nih. Coba nih, pakai Chief ya. Ini Chief-nya Wonder enggak ada. Oh, bahasa Indonesia bener kan? Oh iya, ketik dulu, gua lupa, coy. Ketik dulu ya kan. Siat ganteng. Oke, nah toh. Oh, anjir langsung dapet cor orang ini. What the hell? Oke, kita coba nih. Siat ganteng. Apakah kita bisa main hoki gitu kan? Iya, dapat 500 juta coy. Tapi nggak apa-apalah, lumayan juga. Langsung aja kita akan mencobanya. Let's go, masih all in ya. Kita coba all in, let's go. Ya, dapatnya Civic lagi, Civic lagi. Bosen gua. Lama-lama bosen nih, gue dapet Civic dulu ya. Oke, langsung aja kita let's go. Apakah satu harapan ini bisa kita membawa hoki? Oke, cuman dapat 500 juta dan last. Kita coba ya. Apakah server ini gacor? Let's go. Kita akan coba nih. Wah, teori nge-lag nih. Oke. Ah, shit. Masih belum hoki ya, masih belum ada rezeki. Tapi nggak apa-apa. Nice try ya. Oke, kita coba last. Lah, gila server ini banyak orang juga BTW ya. Tadi sini, sekarang sini. What the hell? Server apa ini? Oke, kita coba yang terakhir lah ya. Di sini kita akan coba dari BTR Ramdan. Ramdan Sigma Skibidi. Wah, ini anak gen apa nih kayaknya nih? Anak gen apa, Cok? Coba Ramdan. Oke, let's go. Langsung aja climb lah ya. Gak usah banyak cincong. Iya, lumayan. Climb gratis aja 1 miliar, coy. Lumayan. Lumayan. Rezeki anak soleh gitu. Rezeki anak soleh. Langsung aja kita coba dari Ramdan Sigma Skibidi nih. Siapa di sini lainnya gen alpha, guys? Oke, masih belum ada rezeki, masih 55 juta. Ini kita coba teori last dah, dari teori Ramdan lah. Apakah kita bisa dapat? Ah, gila, legendary jarang keluar banget ya. Dan cok. Oke. Oke, last lah kita coba dari teori YT Okna. Teori bilang ang 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 ang. Oke, teori ang 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 ang. Coba, apakah kita bisa mendapatkan teori ang 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 ang. Oke, jadi ini dia yang terakhir. Apakah teori di private server itu nyata? Kita coba. Ayo. Iya, ternyata masih belum hoki. Tapi good game lah, nice try lah. Nice try. Untuk server ini lumayan gacor juga ya. Walaupun cuma dapat 1M, tapi ya seenggaknya kita lumayan hoki lah untuk server ini. Tapi untuk legendaris masih belum apa-apa. Gak apa-apa, nice try ya. Gacha. Wah, anjir. Oh iya, kemarin gua udah claim ya. Ya ampun, lupa co. Astaga, naga-naga lah. Wah, ada Splendid Maru nih. Ada konten kreator cedit nih, coy. Apa kita coba minta bantuan aja kali ya? Kira-kira teori apa yang bisa membawa hoki di CDD 1D8? Siapa tahu kan kita main bareng dengan Splendid Maru ini bisa membawa kita legendaris ya kan. Beuh, kalau dapat wah gila, good game play ya, coy. Nanti kita coba nanya ya. Kocak kocak kocak. Bang. Wah, kebetulan nyapa nih Bang Seleb. Bang Splendid Maru atau Bang Manusia Batu. Kita coba nanti minta bantuan ke Manusia Batu kali ya. Kita coba aja. Coba tanya nanti. Aduh, lupa cok, belum ke... astaga naga, tolong. Lupa. Ya elah dong. Lupa ini cok. Elah, mumpung lagi bareng coy. Wah, ini coy. Wah, kita coba nih. Teori ketemu Splendid Maru nih. Let's go. Kebetulan dia lagi modification ya. Kebetulan dia lagi modification, coy. Let's go. Kita akan mencoba apakah bisa membawa hoki kita ketemu konten kreator sini ini. Let's go. Oh my god. Sekarang kita coba pakai teori ketemu dulu. Nanti kita akan coba tanya dia kira-kira pakai teori apa. Wih, lewat itu, bos. Alah, siap, boy. Oke, nggak apa-apa. Masih belum rezeki ya, guys, ya.
Aduh, dikit. Wush, itu sampai-sampainya kelewat gitu, gelo. Nah, ini dia orangnya, coy. Gelo. Oke, dua kali lagi, let's go. Apakah kita bisa membawa hoki? Ayo, legendaris come to papa. Oh my god, masih biasa aja, coy. Sulit, gelo nggak tuh. Oke, jadi ini mungkin yang last terakhir lah ya. Jadi, kurang lebih seperti itu konten gacha kita kali ini. Ya, dapatnya masih 500 juta, coy. Ah, burik anjir, tapi nggak apa-apa, guys. Seenggaknya kita masih dapat lumayan lah. Oke, di sini kita akan coba pakai teori dari Splendid Maru. Katanya teori rekam. Oke deh, kita coba teori rekam lah ya. Let's go. Nanti kita coba besok teori rekam plus pakai server orang lain. Orang lain. Waduh, server yang mana? Server orang lain ya? Mungkin nanti kita coba cari server yang ada orang lain. Oke, kita coba nih. Aku nggak pernah hoki di server sendiri. Sama, cok. Gue juga kagak dapat-dapat, anjir. Ya udahlah, nanti kita akan coba pakai teori dari Splendid Maru. Apakah efektif atau tidak? Kita coba ya. Semoga bisa membawa hoki legendaris lah ya. Minimal satu biji gitu kan. Oke. Keesokan harinya. Oke, jadi kita harus cari dulu servernya nih. Kita coba nih servernya. Ah, kita ngambil dari si Official Sky Active Demon aja ya. Bang, cobain pakai kode ini, dijamin pasti kagak hoki. Siapa tahu hoki loh, siapa tahu hoki coy. Makanya kita coba nih dari ini ya, kita coba nih. Oke, langsung aja apakah kodenya masih bisa atau tidak? Oh, masih bisa coy. Masih bisa ternyata. Alright, alright, alright. Jadi kemarin kita udah coba gacha bareng Splendid Maru. Nah, sekarang kita akan coba pakai teori dia, yaitu teori rekam. Ini kebetulan kita lagi rekam. Terus kita coba gacha di server orang. Private server orang gitu kan. Nah, kebetulan ini kita coba ngambil dari komentar yang pasti kagak hoki. Oke, kita coba nih. Siapa tahu hoki ya. Siapa tahu di server ini hoki, guys. Langsung aja kita claim. Let's go. Ya, kalau di claim ini mah ini aja ya. Pasrah aja, coy. Oke, masih belum beruntung. Kita coba ganti bahasa deh. Kita coba ganti bahasa ini aja kali ya. Belum kita pernah coba tuh bahasa apa ya? Bahasa Turki ya? Bahasa Turki belum pernah kita ya? Coba deh kita all in bahasa Turki deh. Teori jalan kaki nih, let's go. Plus kita coba teori di Jaus. Muncul itu sangat menggoda sekali, baby. Oh. Oke, masih belum ya, guys ya. Langsung aja kita akan menjelajah lagi. Oh, di sini namanya Evet ya. Evet, Evet gitu kan. Oke, nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa coy. Dapatnya 500 juta lumayan buat balik modal kita gacha kali ini gitu coy. Pakai kok, bangun dung, pati ding, pak dudung, jos, jos, buka dikit, jos. Oke, ternyata cukup lumayan hoki lah ya, 500 juta terus coy. Cuan gak tuh gua ya kan, balik modal lebih malahan ini mah coy, 2 kali lipat kita lebih. Oh my god, masih belum dapet coy, masih yang biasa-biasa aja. Oke, kita coba teori last one, let's go. Apakah kita bisa dapat? And 3, 2, 1, go. Oke, kita lihat. Oh my god, masih belum dapet ya guys ya. Tapi gak apa-apa, nice try. Kita coba pakai teori rekam. Terus kita coba pakai private server yang dijamin kagak dapet legendaris, tapi seenggaknya kita bisa balik modal coy gitu kan. Oke, good game, well played. Kita akan coba lagi di map Jatang. Kita coba, yuk let's go. Oke mang, sekarang kita sudah berada di map Jawa Tengah ya. Jadi ini adalah terakhir gacha kita di 1.8. Semoga untuk di gacha terakhir ini kita bisa membawa legendaris kayak yang waktu di map Jawa Barat. Langsung aja, di sini kita akan mencoba dari teori kalian. Di sini ada yang ngomongin coba teori all in bahasa Korea. Coba all in teori bahasa Korea, let's go. Oke, langsung aja kita akan mencoba teori bahasa Korea all in. Apakah bisa dapat atau tidak, let's go. Wih, bagus juga nih mobil ya. Oh, ini mobil Ioniq, cok. Oke, masih belum beruntung tapi nggak apa-apa, masih nice try. Langsung aja kita lanjut lagi di sini, let's go. Kita coba pakai mobil beratak tak tak deh. Kita coba pakai mobil beratak tak 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 titik jos. Oke, masih yang ketiga, langsung aja let's go. Wes, wes. Pagi-pagi udah rusuh aja, bos. Sabar, 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 sabar. Kita jadi tukang rusuh dulu ya. Langsung aja, langsung di sini kita all in aja, let's go.
Iya, dapatnya SX4 lah, lumayan lah ya. Oke, jadi ini dia yang last terakhir. Wih, pas banget tuh, dapat coy. Oke, apakah kita bisa dapat legendaris? Ayolah, legendaris lah. Oke, masih belum juga. Tapi nggak apa-apa. Nice try, coy. Kita coba pakai teori dari kalian lagi nih yang terakhir. Oke, di sini kita coba dari Moon Discovery ya. Di sini teorinya pakai bahasa Inggris dan reset 3 kali. Coba reset 3 kali. Oke, sekarang kita pakai bahasa Inggris dulu deh. Oke, bahasa Inggris langsung aja kita climb dulu. Nanti habis itu kita reset set. Langsung aja, let's go. Nah, teori reset. Oke, masih dapat 50 juta 3 kali ya. Kata dia 3 kali. 2. Last lagi. Kita teori reset aja kali ya. Teori reset ya. 3 kali. Nah. Oke, langsung aja teori reset. Apakah Israel atau tidak? Teori reset. Nah, teori reset no. Buset. Langsung all in kita reset aja ya. All in reset, bos. Let's go. Apakah kita bisa membawa keberuntungan? Iya, dapatnya sih civic mulu ya, tapi lumayan loh kalau misalkan ini. Coba reset sembari gacha. Nah, reset sembari gacha kita coba nih, reset sembari gacha. Oh, tapi lumayan sih dapatnya 500 juta, dapat 500 juta gitu. Lumayan coy. Oke, kita coba teori reset lagi. Aduh, ini satu kali kesempatan, coy. Apakah bisa dapat atau tidak? Oh, masih belum ya guys ya. Oke, terakhir, apakah kita bisa teori reset? Let's go. Soalnya ini legendaris kagak muncul-muncul coy. Masalahnya kagak muncul-muncul ya. Ya, kita di sini dapat civic hampir berapa kali tuh. Tapi yaudah guys, nice try ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya kita konten gacha kita kali ini yang terakhir di 1.8. Nanti kita akan kembali lagi di gacha CDD 1.9. Kalau misalkan CDD nya udah update, nanti kita akan gacha lagi di 1.9. Semoga kita hoki ya guys ya. Sorry banget buat kalian yang mungkin yang udah ngasih teori tapi masih belum kesebut sama gua. Itu kita keep dulu, nanti kita akan pakai teori kalian di next gacha di CDD 1.9 kalau udah update CDD nya. Oke okay? Oke okay, jadi thank you buat kalian udah nonton video ini sampai habis. Jadi untuk gacha di 1.8 kita akhiri sampai di sini. Tapi tenang aja buat kalian suka konten gacha, nanti kita akan gacha lagi, kembali lagi di CDD 1.9. entah kapan ya, pokoknya ditunggu aja kalau CDD nya udah update 1.9. mungkin kalau misalkan ada hadiah baru atau mungkin sama aja ya, pokoknya ditunggu aja. Untuk gacha minigame juga sama, nanti ada di CDD 1.9, nanti kita akan coba lagi gacha minigames. Dan mungkin kalian yang pengen kasih pendapat teori apa lagi, bisa komentar aja biar seru-seru coy. Biar seru-seruan kita ya konten gachanya. Oke okay? Thank you buat kalian udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe dan komen juga sebanyak-banyak, dan komen juga di bawah. Thank you juga buat kalian sudah like, komen, subscribe juga. Dan sampai jumpa lagi di next video game. See you later guys. Bye-bye.